Halo teman-teman, kembali lagi dengan Top 5 ID. Nah, hari ini kita akan bicarakan tentang 5 minuman protein terbaik untuk diet. Sebenarnya bukan untuk diet saja ya, untuk kesehatan. Jadi kita akan tanyain jauh lebih jauh tentang minuman protein lebih dalam lagi. Dan teman-teman yang baru mampir, jangan skip dulu ya, karena informasi ini sangat berguna untuk kesehatan kita. Dan mohon dukungan dari Anda semua dengan memberikan like dan subscribe-nya untuk perkembangan channel ini supaya lebih luas jangkauannya dan lebih bermanfaat, lebih banyak dirasakan oleh banyak orang. Dan semoga Allah menggantinya dengan ganti yang lebih baik dan termasuk amal jariah Anda semuanya. Teman-teman semuanya, minuman protein itu ternyata berguna untuk berbagai hal, tidak hanya untuk diet ya, terutama untuk konteks kebugaran dan pemulihan otot. Beberapa manfaat utama minum protein adalah 1. Pemulihan otot setelah latihan intens atau aktivitas fisik yang membebani otot. Jadi bagi Anda yang bekerja secara fisik itu berat, itu penting sebenarnya ya, karena nutrisi untuk otot harus kita pikirkan ya. Jadi pemulihan otot, jadi sistem untuk mengembalikan kesehatan, kemudian pemulihan asam amino yang dibutuhkan itu sangat bagus sekali ya, membangun kembali serat otot yang rusak ya. Jadi itu harus menggunakan minuman protein dan nutrisi protein yang tepat. Yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan otot. Jadi jika tujuan Anda untuk meningkatkan massa otot, minuman protein dapat membantu menyediakan sumber protein dan kualitas tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun otot yang baru. Kemudian membantu menurunkan berat badan. Nah, konsumsi protein dapat meningkatkan rasa kenyang dan membantu kadar gula darah tetap stabil. Minuman protein rendah kalori dan rendah lemak dapat membantu dalam penurunan berat badan dengan memberikan asupan protein yang cukup tanpa penambahan kalori yang berlebihan. Jadi inilah yang prinsip yang digunakan untuk teman-teman yang sering untuk diet ya. Jadi memberikan rasa kenyang tapi tidak mengurangi massa ototnya. Kemudian selanjutnya adalah memperbaiki kesehatan kulit ya. Protein penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan kulit. Dengan mengkonsumsi minuman protein, Anda dapat memberikan dukungan nutrisi yang dibutuhkan oleh kulit untuk memperbaiki kerusakan dan menjaga kelembapan kulit. Jadi makanya teman-teman yang sering rajin olahraga, kemudian minum protein, itu biasanya kulitnya lebih cerah. Kemudian sumber nutrisi cepat ya, minuman protein merupakan pilihan yang praktis dan cepat untuk sebagai sumber nutrisi setelah latihan atau saat sedang sibuk ya. Jadi kandungan protein ini mudah diserap oleh tubuh dan dapat memberikan nutrisi penting dengan cepat. Itu kelebihan dari nutrisi dari protein ya. Jadi nanti teman-teman bisa konsultasikan dengan ahli kesehatan, ahli gizi atau dokter pribadi Anda tentang minuman protein ini lebih jauh ya. Tapi kami saat ini akan memberikan rekomendasi yang bisa Anda menjadi list lah kalau Anda sedang membutuhkan minuman protein. Yang pertama adalah Mascoffos Gold Cells Pro Isolate ya. Ini jadi whey protein. Harganya sekitar 440.000. Ini sudah terjual lebih dari 10.000 penjualan dan 7.000 penilaian. Bintangnya masih bagus, 4.9. Bagus banget. Jadi nanti silakan cek aja di link deskripsi. Kemudian cek ya nanti komentar-komentar yang sudah membeli bagaimana. Tapi ini produk yang berkualitas ya. Harganya memang mahal, tapi intinya namanya kandungan gizi protein itu memang harus yang berkualitas ya. Jangan coba-coba yang kurang bagus ya. Ini makanya biasanya harganya lumayan mahal, itu biasanya berkualitas. Biasanya begitu hukumnya ya. Jadi jika Anda ingin meningkatkan massa otot tanpa lemak, daya serapnya tinggi, M1 Pro Isolate ini adalah pilihan tepat. Produk ini memiliki jumlah kelebihan ya. Karena yang pertama dia mengandung asam amino rantai bercabang BCAA yang dikenal efektif meningkatkan daya pertumbuhan dan pembiaran massa otot. Kemudian daya serapnya tinggi ya. Produk ini daya serapnya tinggi hingga mencapai 90%, memastikan nutrisi protein maksimal diserap oleh tubuh. Kemudian varian rasanya juga cukup beragam. Nah, cuma dari beberapa hal yang kami cari di internet itu ada beberapa kelemahannya. 1. Kualitas shakernya. Kekurangannya adalah kualitas shaker bonusnya. Jadi beberapa pengguna menggunakan kualitas shaker yang digunakan sebagai bonus dalam produk ini. Sebaiknya menggunakan shaker pribadi ya untuk kenyamanan. Jadi biasanya kalau membeli minuman protein itu ada istilahnya ditambahi shaker ya. Dan kombinasi kelebihan-kelebihan ini merupakan pilihan yang sangat sesuai. Jadi intinya hanya shaker aja ya. Oke. Silakan teman-teman, nanti ada beberapa produk. Jadi kalau produk yang tampilan baru, tampilan lama agak berbeda, silakan cek aja. Cek di link deskripsi untuk membelinya teman-teman. Oke, kita lanjutkan rekomendasi yang kedua adalah WRP Body Shape Cocacino
210 gram ya. Susu tinggi protein, tinggi kalsium. Harganya murah, 87.000. Harga aslinya 100.000. Ini sudah terjual 6.700 penjualan dan 2.200 peniran. Bintangnya masih bagus, oke. Ini bagi para wanita yang menjalankan diet mencapai bentuk tubuh yang ideal atau apa ya namanya? Goal ya. Body goal ya. WRP Active Body Shape adalah pilihan tepat. Minuman protein memiliki sejumlah kelebihan buat Anda cocok dalam perjalanan menurunkan berat badan ya. Cocok untuk wanita yang ingin menurunkan berat badan, mendapatkan tubuh ideal, WRP Active Body Shape dirancang khusus untuk wanita. Makanya dalam produk ini, tampilan produknya menggunakan cewek ya sebagai body, sebagai anunya, tampilan produknya ya. Jadi memang digunakan untuk cewek ya. Mengandung L-carnitine untuk bakar lemak. Minuman ini mengandung L-carnitine dua saat yang terbukti efektif membantu proses bakaran lemak dalam tubuh ya. Oke, untuk kelemahannya hanya varian rasanya ya. Jadi varian rasa aja ada yang kurang asam atau kurang creamy dan sebagainya. Tapi tidak menjadi masalah sebenarnya karena kalau Anda tidak ada masalah jika tidak ada asam lambung atau masalah pencernaan ya. Jadi itu saja. Jadi yang kurang senang dengan rasa yang agak asam, maka Anda jangan pilih yang rasa red berries. Mungkin bisa digantikan rasa yang lain. Oke, itu teman-teman yang untuk WRP cukup murah, bisa menjadi pilihan yang ramah di kantong tapi bagus untuk kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah Fit Life DPRO Tiramisu, ya. Ini diet pro 3,3 lb natural meat replacement. Harganya 600.000 sampai 800.000. Harga aslinya sebenarnya malah sampai 1.500.000. Jadi ini video ketika dibuat ada diskon 39%. Jadi kalau nanti ada perubahan harga mohon dimaklumi sebagai disclaimer ya teman-teman. Jadi harga yang kita tampilkan itu harga ketika video ini dibuat, oke. Jadi sudah terjual banyak, 2.200.000 penjualan, 1.000 penilaian. Bintangnya masih bagus 4.9. Silakan cek aja nanti komentar-komentar gimana, karena harus cek aja, harus teliti ya sebelum membeli, apalagi memang produk-produk ini produk-produk kesehatan ya. Jadi ini jika Anda ingin makanan yang lancar, Fit Life Diet Pro ini merupakan minuman yang protein yang tepat untuk Anda karena berikut kelebihannya. Satu, mengandung vitamin B6, D3 dan serat ya. Kemudian terbuat dari protein abadi yang cocok untuk vegan. Jadi untuk teman-teman yang vegetarian ini cocok banget. Kemudian mempunyai banyak serat yang bagus untuk pencernaan. Jadi selain proteinnya tinggi, itu juga ditambahi dengan kandungan serat yang cukup bagus, sehingga ini cukup menarik kalau Anda konsumsi sebagai membantu nutrisi protein ya. Jadi dua manfaat Anda langsung dapatkan, protein jabat, juga untuk kandungan serat yang juga jabat ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah memiliki tambahan pemanis badan. Jadi ya kalau ada yang konsumsi, takarannya harus tepat ya, karena ada pemanis buatan ya. Jika Anda ingin menghindari pemanis buatan, periksa komposisi produk sebelum beli ya. Ini katanya ada pemanis buatan, silakan nanti cek teman-teman apakah masih ada pemanis buatannya atau tidak ya. Oke, kemudian ini produk ini terdiri dari kacang polong yang mengandung serat tinggi, dan produk ini rekomendasikan untuk meningkatkan kesehatan pencernaan Anda dan membantu menurunkan berat badan. Oke, itu intinya itu ya teman-teman, bisa dicek aja di link deskripsi. Kemudian rekomendasi kami yang keempat adalah Maskol First Pro Whey 102 lbs. Jadi mirip dengan yang pertama kami tampilkan tadi ya, punya produk whey ya, produk whey protein, cuma ini harganya cukup lebih murah, 285.000. kemudian sudah terjual sampai 6.400.000 penjualan, 2.900.000 penjualan. Oke, ini ada bonusnya juga, bonusnya ya, ada shakernya. Jadi dia katanya di shakernya itu mengandung aroma susu yang menempel ya. Tapi ini kadang jadi masalah ketika teman-teman yang tidak suka ya. Beberapa konsumen mengeluhkan beberapa aroma susu dari Rimba Whey ini menempel di shaker setelah digunakan. Oke. Kemudian kelebihannya minuman protein ini adalah, ini dalam kemasan 10 saset ya teman-teman. Saya 10 saset, jadi praktis digunakan dalam satu box ya. Berisi 10 saset. Jadi takarannya sudah pas tepat seperti itu. Jadi Anda tidak perlu repot-repot nyendok-nyendok sebagainya ya. Jadi sudah tepat. Ya, kelebihannya itu banyak konsumen mengatakan bahwa Rimba Whey memiliki rasa yang enak, tidak terlalu manis. Hal ini membuat lebih banyak disukai banyak orang gitu. Oke. Okay. Bagi Anda yang cocok ya, sedang menjalani program bulking dan cutting, ini minuman ini cukup bagus untuk membantu menahan rasa lapar jika dikonsumsi di pagi hari. Meskipun mengandung gula dari pemanis alami jagung, Rimba Whey rendah lemak ya, rendah kalori, sehingga dapat mendukung proses diet Anda ya. Oke, yang tertarik silakan cek di link deskripsi. Nah, yang terakhir adalah
Herbilocky Plant Pro Powder Cocoa 280 gram plant protein, ini harganya sekitar 275.000. Jadi kita carikan varian yang berbeda dari yang tadi. Jadi ya, kalau Anda ingin mengkonsumsi Plant Pro, itu pilihan yang tepat jika Anda mencari protein vegan atau protein yang dari tumbuhan ya. Tidak mengandung dairy, Plant Pro Powder aman dikonsumsi oleh individu yang alergi terhadap produk susu. Jadi kalau yang tidak suka susu-susuan, nah ini cocok karena dia dibuat dari dikhususkan untuk teman-teman yang vegetarian. Produk ini tidak mengandung dairy sehingga cocok berbagai penafsan diet. Bisa diolah dengan berbagai cara. Plant Pro Powder dapat diseduh dengan air atau dengan cara lain dijadikan minuman protein. Selain itu dapat menggunakan berbagai macam resep makanan, cemilan seperti cookies, puding. Nah, cocok dicampurkan ya. Ada kekurangannya sebenarnya, cuma kekurangannya tidak terlalu prinsip ya. Ini kekurangannya hanya satu, tidak dikemas per saset, jadi Anda harus nakar sendiri. Itu kelemahannya itu aja. Yang lain bagus karena dia sama ya, karena mengandung serat ya. Serat dari apa? Serat dari protein abadi kacang polong. Ya, jadi ini juga membantu untuk proses pencernaan di dalam tubuh sehingga tidak ya lebih lancar lah walaupun ada diet, tapi Anda juga untuk belakangnya aman jaya, lancar jaya ya gitu. Oke. Ini cukup bagus karena apa? Bisa dikombinasikan menjadi berbagai macam menu. Jadi kalau Anda bosan untuk minum, aku minum itu aja. Ini bisa dikombinasikan, diolah menjadi berbagai menu masakan yang lain. Karena berbentuk powder ya, jadi bisa dicampurkan jadi puding atau bentuk apa bisa. Oke, itu teman-teman pembahasan kita tentang minuman protein. Semoga Anda lancar dietnya, dapat mencapai body goal-nya dengan cepat dan tetap sehat, karena yang namanya diet juga harus memperhatikan menurunkan berat badan itu harus proporsional sesuai dengan standar gizi, standar kesehatan. Jangan sampai Anda menurunkan berat badan tapi tidak memperhatikan standar kesehatan, standar gizi, kebutuhan massa ototnya dan sebagainya ya, karena itu kemudian malah berimplikasi buruk bagi kesehatan. Turun berat badan tapi makan sakit ya, kalau Anda tidak memperhatikan beberapa hal termasuk Anda tidak mengkonsumsi minuman protein. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Sudah menyimak, silakan di-sharekan pada teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.